teman-teman hits, kembali di edisi terbaru dari Who Wants to Be Galonain. Kali ini bagus acaranya. Bagus ya. Iya, memang terkenal acara ini karena memang baru satu episode kemarin. Masih banyak juga di sini, Mas. Iya, dinginan ya? Iya, sedikit. Ya, kali ini saya bersama Mas Rabun ya. Iya, saya Rabun. Ya, apa kabar Mas Rabun? Baik, Mas. Ini Rabunnya Rabun apa kalau boleh tahu, Mas Rabun? Kalau sore gini saya udah bisa kelihatan, Mas. Oh, sore ya. Rabun ayam berarti ya. Iya. Rabun Mas ayam. Rabun, ini lagi masuk angin tapi siap ikutan Wants to Be Galonair ya. Mas. Saya okay. Usahakan yang terbaik. Yang terbaik ya. Yeah. Oke. Okay. Kita mulai dengan pertanyaan pertama senilai Rp2.000. Yeah. Melakukan hal bersama. Ini contohnya olahraga atau bermusik ya. Iya. Yeah. Dengan formasi 3 orang. Biasa disebut A. Kuartet, B. Butet, C. Trisam, atau D. Trio. Ini pertanyaannya bisa dibesarin, Mas. Matanya kurang jelas kali ini. Sebentar. Maaf. Masalahnya enggak bisa dibesarin, ini aja pakai kartu. Oke. Saya bantuin aja begini ya. Oke, okay, Mas. Ya, berarti betul. Ada 5 pilihannya ya. 4 5, Mas. Oke. Okay. Dengan formasi 3 orang, yeah. Biasa disebut kuartet, B butet, C trisam, D trio ya. Aduh, saya jadi bingung. Emang ada tim olahraga yang main bertiga, Mas? Enggak, maksudnya kalau bertiga gitu Messi. Oh iya, yeah. Messi kalau bola ya. Gitu kan. Ada trio biasanya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, saya kasih jawabannya Datu kan. Oke, okay, apa ya? Masih bingung ya? Saya agak bingung, boleh bisa call a friend, Mas? Call a friend ya. Pertanyaan pertama udah call a friend, maaf, Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kedinginan banget nih, Mas. Butuh telepon berarti ya? Iya, yeah, telepon boleh. Handphone saya enggak ada nih, saya telepon ini biasa aja ya. Nih, kalau mau telepon. Oh iya, yeah. Boleh, makasih, Mas. Pegang aja enggak apa-apa. Mau telepon siapa emang ya? Tadi ada sopir angkotnya, Mas. Oh, sopir. Ya. Gagangnya diangkat, Mas, namanya juga telepon. Maaf. Dingin banget ini, dingin. Pertama kali ngeliat telepon nih kayaknya ya. Kabelnya udah belum sih? Enggak, emang kagak ada kabel, ini wireless ceritanya, Mas. Okay. Oh iya. Lu masuk aja. Ayo cepet. Ayo. Oh, ini. Iya. Iya. Silakan. Mana? Mantap, Bro. Gua dingin banget nih. Dingin banget. Mau gantian ini duduknya gimana? Oh iya, silakan, Mas. Ya, ini Mas Rabun kemana? Saya nunggu sini aja. Oh, ya udah. Mas Rabun keluar dulu aja, enggak apa-apa. Di situ aja dulu takutnya. Oh iya, wah luar biasa ini. Oke, kali ini dengan Mas siapa ini? Nama saya Cobain. Cobain ya. Kurt Cobain. Maaf, jadi saya agak enggak bisa lihat, tolong bentar ya. Oh iya. Oh, maaf. Saya bantuin ya. Nah, udah benar belum? Biasalah, baru keramas iya. Kemarin pakai teras sama. Oh. Pertanyaannya melakukan hal bersama, olahraga atau bermusik ya contohnya ya. Dengan formasi 3 orang. Biasa disebut A kuartet, B butet, C trisam atau D trio. Saya boleh konsultasi dengan kutu saya? Oh, banyak mau ya? Iya. Eh, jatuh. Oke. Okay. Menurut saya jawabannya D, trio. Trio ya? D, trio. Udah yakin? Iya. Oke, okay, siap kalau gitu. Kita saya kunci jawabannya ya. Iya. Mas cobain trio. Dan jawabannya adalah benar. Yeah. Jatuh trio ya. Oh yaudahlah lanjutin ya, trio ya. Yeah. Kita lanjut pertanyaan kedua dengan nilai Rp5.000 ya, teman Hitch. Yes. Karena memang harganya memang budget agak susah ini. Ini 2.000 nih udah ada nih sini ya, saya taruh di sini tadi. Pertanyaan kedua nih, Mas cobain ya. Menaikkan nada di dalam musik biasa disebut A overtime, C B overacting. C over dong bolanya woi, atau D over tunes. Wah agak susah nih, tapi kelihatannya Mas ini kan ngamen kan, jadi pasti bisa nih ya. Saya ngamen aja gitar aja salah, Mas. Ya kan nggak terpercaya, Mas. Oh, tapi iya. Jujur kalau ini saya nggak kepikiran sama sekali, Mas. Jadi saya mau phone a friend lagi. Saya tadi mau konsultasi lagi, kutunya jatuh tadi, Mas. Udah. Saya udah gak tau lagi lah mau diapain itu, yeah. Jadi kayaknya saya mau telepon lagi, teman-teman. Telepon lagi ya? Boleh. Abis pulsa saya, ya udah nih, telepon lagi lah. Siapa lagi mau ditelepon? Nih, kali ini siapa yang mau ditelepon? Saya gak hafal nomor teleponnya. Ngapain nomor telepon? Kalau gak hafal? Biasanya kalau gini pakai telepati juga nyambung. Oh gitu ya, siap dah. Masuk, coy. Siapa lagi nih? Pesertanya? Ampun, banyak bener. Hai, Kang. Hai, bro. Ini apa sih, ini acara berantakan banget kayaknya. Gak kabar, gak mau.
baik aja sih biasa. Sebentar, masuknya pelan-pelan. Oh iya, ini mas siapa lagi nih? Banyak banget ini, bisa gantian ya. Ah, enak ya duduk. Ini dengan mas siapa, maaf? Kenapa? Ya, dia budak. Pertanyaan dua ya. Oke. Bernilai 5.000 nih, saya ada uangnya. Nah, main-main saya. Menaikkan nada di dalam musik biasa disebut A. Overtime, B. Overacting, C. Overdong bolanya woy, atau D. Overtunes. Aduh, apa ini? Saya nggak ngerti musik. Nggak ngerti musik? Sama, mas saya juga nggak ngerti musik. Ya udahlah nih, bertiga rumbukan dah, gimana enaknya bertiga? Aduh, saya nggak. 5.000-nya cepat. Gimana jadinya nih bertiga? Bantuin dong. Nah, ini yang atas atau yang bawah ya, saya. Yang bawah, yang bawah. Nah. Ya udah deh, kita tadi bertiga salah semua, jadi saya nggak salah, jawab D aja deh. Jawabnya D, overtunes ya? Iya. Udah yakin ya? Iya. Yakin aja. Saya kunci jawabannya ya. Overtunes. Dan jawabannya adalah benar. Jadi demikian. Ya, tos-tosan ini 7.000-nya ya. Bisa dipakai buat naik angkot atau buat cicilan rumah juga bisa, insyaallah ya. Terima kasih. Iya, asli ya. Itulah tadi teman hits permainan saya di Wants to be Galon Air ya, bersama ada Rabun ya. Nah, Mas Made yang ternyata orang Jawa bukan orang Bali, dan juga Mas Cobain. Sampai ketemu di edisi Wants to be Galon Air berikutnya. Musik paling hits di Jakarta 96.7 Hits FM.